Pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik. Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Ayah Sofia, Kota Malang. Sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk bapak ibu semuanya. Lukisan sunset pantai Pulau Lembe Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja untuk ini yang lebih dahulu menghubungi kami dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ani'amatillah La hawla wa la illa billah Amma ba'd Kuala Allah ta'ala Fil kitabil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim La in syakartum la azidannakum Wa la in kafartum Inna azabi syadid Al-ayah Sadaqallahul alim Sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada Dirahmati oleh Allah Jumpa lagi di Youtube channel Mu'alaf Sentra Ayah Sofia Bersama saya Niruhairunisa Alhamdulillah pada kesempatan pekan kali ini kita dapat berjumpa kembali berbincang-bincang bersama dan mengkaji ilmu tentang kristologi bersama Ustadz Ahmad Kainama Dan tema yang kita usung pada malam hari ini adalah setelah membuka rahasia Maria Magdalena, Bible the Shrek membuka seribu kebenaran bersama Ustadz Ahmad Kainama Apa itu Bible the Syriac of the Sinaitic Palimpsest. Nah itu telah kita kaji di live streaming pekan lalu dan pekan lalunya lagi. Dan ini adalah penutup dari the Syriac of the Sinaitic Palimpsest ini bersama Ustadz Ahmad Kainama. Oleh karena itu jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari saya Sofia, silakan saja langsung chat di live chat kita di YouTube channel of Center Asia Sofia. Insyaallah akan dibantu. Dijawab oleh Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini Baik, bersama-sama mari kita sambut Tuan Guru kita telah hadir di sini narasumber kita Ustadz Ahmad Kainama Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat semua di sana Para pemirsa ya, Sofya Channel dimanapun ada-berada Di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah Maupun yang ada di luar negeri di sana uh, Alhamdulillah, insyaAllah Hari ini adalah yang ketiga dan sebagai penutup Walaupun masih banyak, silakan uh, kenapa uh, dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf, uh, Palimpsest ini, the Syriac of the Sinaitic Palimpsest yang dipaparkan serta dihaturkan oleh Dr. Agnes uh, Louis Smith menjadi uh, tema yang dipaparkan oleh saya kayak nama dalam tiga Episode Ini tiga episode ini adalah sebagai Trigger saja insya Allah Bagi para Saudaraku muslimin wal muslimah Rahimakumullah Untuk menjadi trigger atau Pemicu dalam rangka Membuat riset Sehingga apa yang disampaikan oleh Kainama bukanlah hanya Ditelan begitu saja tapi Menjadi pemicu untuk Meriset Bukan berarti kita mengais-ngais kitab suci sesaudara kita tersayang yang kita hormati di Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Bineka Tunggal Ika. Bukan. Bukan untuk kita apa mencari-cari mengais-ngais dari kitab suci mereka untuk pembenaran eh, keislaman, terutama keislaman mu'alaf seperti Kainama. Tidak, sama sekali tidak. Sekali lagi saya tekankan kepada saudaraku yang aku hormati dan aku sayangi, Saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia yang diberkahi Allah ini tidak sama sekali bukan untuk itu tapi melainkan hanya sebagai pemicu atau trigger dari riset untuk lebih menimbulkan rasa suka terhadap literasi atau membaca bukan dari uh, apa sumber-sumber in, uh, di internet yang masih dipertanyakan validitasnya. Tetapi, insya Allah, bisa juga dicari buku-bukunya uh, agar didapatkan informasi yang baik dari uh, penulisan sebuah kitab yang dipercaya oleh saudara kita, Kristen dan Katolik, sebagai kitab suci. Nah, kainama bukanlah mengarahkan. Uh, ini hal ini khusus kainama, sampaikan dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf kepada para tuan guru, ustadz, wal ustazah yang masih saja ada, uh, memberikan statement bahwa kainama mengarahkan uh, jamaah muslimin wal muslimah kepada pemahaman hmm, berhujah kepada Bible dan Torah, tidak sama sekali tidak. Kainama menerangkan kristologi. Ini khusus buat para ustadz dan ustazah yang masih sering uh, mengeluarkan statement yang sama sekali tidak benar, sama sekali tidak benar. Kristologi melalui pemahaman kain nama yang kain nama sampaikan hanyalah untuk uh, memaparkan hasil uh, pengumpulan data dari sumber literatur serta menjadi literasi, menjadi sumber resensi. Referensi uh, tulisan serta bacaan kain nama tidak menjadikan Torah dan Bible, apalagi untuk menjadi hujah atau menjadi sesuatu yang diimani. Tidak karena kain nama beserta para mualaf, serta seluruh apologet Muslim itu, tet dan tetap insya Allah uh, berhujah atau beriman kepada Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Demikian Ustazah. Barakallah. Barakallah Ustaz. Melihat dari pancaran wajah Ustaz Ahmad Kainama sepertinya sehat ini Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Motornya lagi di bengkel. <laughs> si NMAX ternyata ada capeknya juga. Jadi lagi masuk bengkel. Alhamdulillah. Kita naik ojek saja si AA ketawa. Kita lagi naik ojek saja. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah Ustaz. Dan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali bersama live streaming di YouTube channel Ayah Sofia dan tema yang kita usung pada malam hari ini seperti tadi disampaikan bahwasanya setelah membuka rahasia Maria Magdalena, Bible the Syriac membuka seribu kebenaran. Insya Allah. Insya, Allah. insya Allah, sebelum itu saya izin yeah. untuk menyapa dulu sahabat Ayah Sofia yang menonton live streaming kita Minfet pada malam hari ini. Assalamualaikum, sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Coba di sini saya dan Syat Ahmad Kainama ingin tahu sudah hadir dari kota mana saja menonton live streaming kita pada malam hari ini. Ketik di live chat, insya Allah akan saya bantu baca. Assalamualaikum, hadir dari. Banggai Kepulauan hadir, Lembang Bandung hadir, Alhamdulillah. Cibitung Bekasi, Palembang. Palembang, Selamatung. Allah. Sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbes hadir, Lombok Tengah hadir. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lombok, Barakallah, Barakallah. Yeah. Ada yang berbicara Afura Zara. Oh Avodah Zara. Oh dia tahu. Siapakah itu? Oh. Akun Aurora Aurora. Oke. Okay. Assalamualaikum dari Gorontalo hadir. Avodah Zara itu adalah bagian kitab Ustaz Afwan, Ustazah hmm. Afwan. Jadi ada bagian kitab dari tulisan di Sevaria yang berkumpul di dalam tulisan Targum dan Talmud, uh, Misnah dan Gemara, itu ada salah satu bagiannya namanya Avodah Dazara. Avodah Zara ini disematkan oleh para rabai, para rabai Yahudi kepada saudara kita Kristen dan Katolik. Demikian, bukan untuk orang Islam. Barakallah. Baik. Barakallah dari Jember. Hadir juga. <laughs> ya, baik. Alhamdulillah, Ternate. Alhamdulillah, barakallah. Makassar, Oi, Solo, Martapura. Oh. Wow, Pasuruan, bekasi, Sumatera Jawa Tengah, Allah. Jember, Malang <laughs> Banyak sekali ini Hongkong Alhamdulillah, Alhamdulillah menyimak Hongkong Sehat-sehat barakallah Semua diberkahi Allah Dari Sabang hadir semuanya ini Sabang, Sabang sampai Merauke oh, Barakallah Dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah Ponorogo, Sidoarjo, Surabaya Semua sudah mencakup Uish, Jawa Timur luar biasa Wow. Terima kasih banyak antusias dari sahabat Ayah Sofia yang menunggu kajian bersama Ustadz Ahmad Kainama pada malam hari ini. Baik, Ustadz boleh nah. langsung saja kita simak kajian bersama Ustadz Ahmad Kainama dengan tema Setelah membuka rahasia Maria Magdalena, Bibel Desriak membuka seribu kebenaran. Mau insya Allah, saya insya Allah, Fadol. insya Allah. Syukran katsiran ya. Ustadz Kulahairan, Ustaz Dhani Ustaz yang Dhani. Ustaz Dhani. bukan? Ustaz syukran katsiran. Ustaz Ipung tingkat siran dan semua Ustadz Wal Ustadzah di Ayat Channel. Allah sayang, Allah berkahi, sehat semua. Barakallah. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam wa 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 as wa as muhammad rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah qala ja la fil kitabil karim aunu billahi na shaytan wa bismillahi rahmani rahim ya ayyuhalladina man utaqallallaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahu 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 aladzim wa shodiqul rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi srahli sadri wa yassir li wa yassir li amri wa halul li lisani yafquli am langsung saja eh uh, Ustadz Dani, saya terima kasih sudah dibantu ketiknya The Syriac of the Sinaitic yang kemarin itu, ya kita buka. Langsung yang paling ses itu, Ustadz Tuan Guru. Ya di bagian terakhir dari pemicu ya, bukan bukan apa ya, mau menyalah-nyalahkan atau menyerang atau menistakan, menghujat agama serta kitab suci saudara Kristen Katolik, tidak. Ini adalah sumber literasi. Sekali lagi, ini adalah sumber literasi yang dibaca. Begitu ya. Jadi bukan untuk ini. Uh, dan saya bersama seluruh mu'alaf serta umat Islam di seluruh bumi ini tidak ada yang mengimani apapun yang saya sampaikan malam ini hanya sebagai sumber literasi. Sukran. The Syriac Sinaitic of the uh, Palimpsest yang uh, apa? Arsip Sukran, 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 Kasiran. Saya senang banget. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, kita ke halaman 204, Ustadz. 204. Ya, boleh diperbesar. Oh, mantap langsung diperbesar. Eh, kita lihat angka 27 itu di bawah sebelah kiri 27. Syukran, Oke. Bisa diperbesar lagi. Iya, oke. Eh, para pemirsa ini adalah bagian dari maaf ya dengan segala rasa hormat. Dengan segala rasa hormat, ini hanya literasi saja, sumber literasi, sumber bacaan untuk ilmu pengetahuan. Karena the Syriac of the Palimpsest, uh, the Syriac of the Sinaitic Palimpsest, bersama doktor besar Agnes Smith, uh, Agnes Louis Smith. Itu ternyata adalah tulisan yang kita pernah bahas di bagian pertama, adalah sebagai tulisan Syria-Suryani tertua, lebih tua bahkan dari kodeks Sinai itu. Wah, Allah luar biasa ya! Dan ini bukanlah untuk menjadi bahan untuk menyerang iman Kristen, apalagi kitab sucinya, tidak boleh dipakai untuk menyerang, menghina menistakan, menghujat tidak boleh. Lalu untuk apa Ustaz ke uh, paparkan ini? Untuk pengetahuan umat Islam agar lebih mengerti iman saudaranya di Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka menempatkan toleransi dan rasa hormat serta sayang pada tempat yang proporsional, tidak lebay, tidak kurang. Ya? Itu ya tidak boleh dipakai untuk menyerang, tapi hanya untuk sumber pengetahuan dasar literasi dari tempat yang valid, tempat yang baik datanya. Ya baik, e, tolong di para pemirsa muslimin wal muslimah rahimakullah, tolong di screenshot satu dua tiga empat lima. Yang di screenshot ini adalah bagian dari Yohanes, kitab Yohanes. Pasal 20, 20, yang kita terpampang ini adalah ayat 26, 27, 28, 29, 33, 1 sebelah kiri. Tetapi dengan segala rasa hormat, saya mulai akan belajar untuk menyebutkannya bukan ayat, tetapi nomor. Jika orang-orang Kristen menyebutkannya ayat, maka kami orang Muslimin menghormatinya. Gitu ya. Baik. Dari kitab Yohanes pasal 20 ayat, 26, 27, 28, 29, 30, 31 di sebelah kiri. Sekali lagi screenshot. Satu, dua, tiga. Subscribe. Baik. Ustadz Dani minta tolong. Then he said itu di blok. Then he said di depan 27 itu Ustaz Dani. Depan 27 then he said. Sampai dengan. Tunggu-tunggu. Uh, tunggu, tunggu, my hand, my side. Ya, yeah, situ betul. Not faithless. Ya. Yeah. Sukran. Ini yang di blok ini sama Ustaz Dani, para pemirsa adalah ayat ke-27 kitab Yohanes pasal 20 dari sumber aslinya. Adanya begini, tidak lebih tidak kurang. Lalu apa urusannya Ustaz Ke bawa-bawa ini? Urusannya adalah ketika Ustaz Ke baca ini kok beda dengan yang ada di kitab terjemahan bahasa Indonesia sehingga menimbulkan rasa untuk uh, menggali lebih dalam ya ada apa sebetulnya apakah benar so, saudara kita yang memegang kitab suci itu Bible itu mengatakan kepada kainama bahwa ada pengakuan Yesus itu Tuhan sekali lagi ada pengakuan Yesus itu Tuhan oleh Thomas di ayat berikutnya. Nah ayat ini dimulai dari 27 ini. Dari sumber yang paling tua. The Syriac of the Sinaitic paling bisa Silahkan di copy dan dibawa ke Google Translate. Ustaz Dani, sukran. Baik. Asik ya. <laughs> ya. Silahkan Ustazah. Lalu dia berkata kepada Toma, Raihlah jarimu dan lihat tanganku, dan letakkan tanganmu di sisiku dan janganlah tidak setia. Syukran. Baik, ini jangan ditutup ya, Ustadz Dani, uh, Tuan Guruku. Mohon dibuka di Sabda Yohanes pasal 27 ayat 20. Uh, Yohanes pasal 20 ayat 27. Yohanes pasal 20 ayat 27. Ya, versi paralel. Ya, Sukran nih udah mulai cepat sirah. Silahkan Ustazah. Jangan marah ya Ustazah Niru. Minta tolong terus kain namanya. Siap. Ya Allah. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Baik. Para pemirsa Soekarno-Ustazah. Ustazah Niru soekran. Eh Para pemirsa screenshot. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang disebutkan di sini adalah, taruhlah jarimu. Yesus berkata kepada Toma, atau si kembar ini, Teoma. Namanya adalah Toma Judas Didimo. Artinya si kembar Judas yang kembar. Sekali lagi, namanya Thomas Judas Didimo namanya adalah si kembar Judas yang kembar. Teoma dalam bahasa Ibrani artinya si kembar. Judas itu nama lalu Didimo kembar dalam bahasa Yunani. Jadi dia adalah Thomas kembaran Judas yang kembar. Begitu ya, dia kembar, ya. Nah, di sini Yesus berkata si, kepada si kembar, "Taruhlah jarimu di sini." Maksudnya, orang-orang saudara yang aku hormati dan aku sayangi, Kristen dan Katolik percaya bahwa Yesus mengambil jari Thomas lalu dimasukkan ke bekas paku. Ke bekas pakunya, lihatlah tanganku katanya. Dan ulurkanlah. Jadi dimasukkan. Padahal tidak ada kata-kata itu. Dan lagi penyaliban atau crucifixion tolong disimak baik-baik. Nanti diriset sendiri. Tidak pernah ada paku kruksifixion itu di sini tidak ada, tidak pernah ada di telapak tangan di palm karena kalau orang Romawi itu Roman Empire crucifixion atau stauros nama penghukumannya kalau pakunya di sini dia robek karena tertarik robek ini rusak tangannya melainkan di sini ya tolong tolong diperbesar uh, dulu uh, gambar saya Ustadz Dani mohon maaf jangan marah. Ya. Sekali lagi, kenapa ayat ini di dalam The Syriac of the Sinaitic Palimpsest Agnes Louis Smith menarik perhatian saya karena ini membuka begitu banyak hal dari satu hal yang kecil tapi jadi seperti api gitu. Tush! luar biasa, ya. Di dalam sabda, di dalam Alkitab yang sekarang yang saudaraku yang aku hormati dan aku sayangi Kristen Katolik pegang, itu sepertinya jari Thomas menusuk ke palm ke telapak tangan palm. Padahal itu tidak ada. Karena kalau dicari secara riset historikal dari Stauros S T O U R A S Cruxifixion, cruxis, Stauros di zaman Roman Empire itu tidak pernah paku. Itu masuk ke sini tidak pernah. Karena ini akan robek karena tangan ini akan tertarik begitu dia dia badannya mat apa lemah dia turun ini robek jadi paku itu adanya di sini ya sehingga keterangan dari palimpses ini membuat saya mulai berpikir bahwa gambar yang ada itu yang sampai detik ini ada tentang Yesus yang tersalib Coba Ustaz lihat. Afwan. Buka gambar salib Yesus. Yesus tersalib. Itu maaf ya. Itu dusta. Maaf ya, jangan marah. Jangan marah benar. Itu dusta. Itu tidak benar. Ya. Karena dilihat dari sejarahnya pun tidak demikian. Ya. Gambar Ustaz. Kita lihat tangannya. Ya, semua gambar pasti palm yang dipaku. Tidak mungkin. Nanti silahkan di sendiri. Silahkan di sendiri. Tidak ada yang tangan telapak tangannya karena robek lihat itu. Contoh yang di sebelah kiri. Kalau kalau dipakunya di situ pada saat dia turun lemah badannya robek gitu. Nanti kita bahas ini. Sebentar lagi. Sukran Ustaz. Sukran. Ditutup silakan ya. Tapi pakunya ada di sini di pergelangan. Karena tulang manusia itu di sininya ada selak. Di, di, di sini, di sini ada celak. Jadi di pakunya di sini. Ya, oke. Okay. Dengan segala rasa hormat kepada saudaraku, pakunya salah tempat. Tidak. Sehingga membawa kepemahaman berdasarkan riset sejarah. Bahwa sabda ini perlu kita perlu kita hati-hati membaca ayat ini. Sabda Yohanes 20.27. 27. Uh, baik, uh, Ustadz Dani, ini boleh ditutup. Boleh ditutup aja. nggak apa-apa. Tutup aja. Ditutup saja. Superan. Ya, perhatikan ya. Dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Kata-kata ini tidak ada di, di, di tulisan aslinya, mencucukkan tangan itu tidak ada. Tidak ada, Thomas disuruh memasukkan jarinya ke dalam lambungnya. Jesus yang dipercaya bekas lobang tombak dari seorang prajurit Romawi ternyata itu tidak ada. Coba kita kembali ke Google yang translate tadi, ustaz. Dengan segala rasa hormat. ya para pemirsa, tidak ada dan letakkan tanganmu di sisiku. Letakkan tangan di sisi itu seperti memeluk pinggang dari Yesus. Tidak pernah disuruh, tidak pernah. Ini ada si AA datang. Alhamdulillah. Tidak pernah disuruh mencucukkan jari itu. Barakallah, barakallah. Ya, begitu ya. Jadi tidak ada. Nah, ini kan menimbulkan satu Tanda tanya, apakah benar Thomas mencucukkan jarinya ke dalam lambung atau tidak? Dari Palimpsest yang ditulis tahun 120 sampai 175 masehi, ya tidak ada, tidak ada masuk masukin tangan ke lubang. tidak ada, ya. Then he said to Thomas, "Reach, higher thy finger, and see my hands. Reach." Artinya menggapai thy finger. Jarimu memegang my hands and see my hands. Melihat tanganku. Jadi dipegang lalu dilihat, tidak ada masuk masukan jari, tidak ada. Ya. Yeah. Reach higher thy finger and see my hands. Tidak ada disuruh masuk-masukin, tidak ada. And put thy hand on my side. Peluklah. Ya, yeah, apa letakkan tanganmu di sisiku and be not faithless. dan janganlah kau tidak setia ini dari yang paling tua enggak kalau itu dilihatnya dari uh, apa uh, yang greek bahasa yunani atau codex sinaiticus mari kita ketik di Google kosong greek bible ustaz sudah berapa menit Ustazah? ahkuan jangan marah setengah jam baik insyaallah insya Allah cepat Greek, G-R-E-E, -E, double E. Greek. Bible. Oke, okay, Supransat. Ya, itu yang paling atas. Like. Nah, uh, di sebelah kiri atas itu ada kotak itu. Ya, itu ada tanda panah. Ya, Supransat. Klik. John. Oke. Okay. chapter 20, verse 27. Go. Oke. Okay. Sukron katsiron. Right. Oke. Okay. Oke. Nah blog semuanya. Ini sebentar. Sebelum dibawa ke Google Translate. Para pemirsa muslimin wal muslimah. Rahimakumullah. Ini adalah teks Yunani yang diambil dari kodeks Sinaiticus yang di, dipercaya dan, dan semua orang percaya terbukti bahwa ini adalah kodeks yang ter Tua tentang Four Gold Spell. Ini yang paling tua udah nggak ada lagi. Baik, Ustadz Dani di bawah dibawa ke Google Translate Yunani Indonesia. Silakan Dhani. Dia berkata kepada Thomas, letakkan jarimu di sini dan lihat tanganku, dan letakkan tanganmu di sisiku, dan jangan menjadi tidak setia, tetapi setia. Sukron. Tidak ada masuk masukin tangan jari ke lambung ke lubang tidak ada. Tidak ada. Ya. Sekali lagi tidak ada. Ya. Ini sudah yang paling tua, tidak ada. Sudah yang paling tua sudah, tidak ada lagi yang lebih tua dari ini. Tidak ada. Ya, sehingga peristiwa Thomas yang kemarin minggu kemarin saya bilang dia menunjukkan jarinya satu itu banyak yang bilang sama saya enggak salah kayak nama dia itu menunjukkan jari satu untuk menunjukkan bahwa dia mencolokkan jarinya tidak lukisan yang kemarin kita lihat Last Supper itu dari uh, Da Vinci itu terjadi sebelum ayat ini sekali lagi lukisan yang kemarin kita lihat Thomas menunjukkan jarinya satu itu sebelum peristiwa ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan colok-colok itu. Tidak ada. Dia menunjukkan jarinya satu untuk apa? Ustazi dengan segala rasa hormat yang 2027 tadi diganti 2028. Ya, silakan saja. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku, dan Allahku. Ini. Setelah dia pegang tangannya Yesus dan tidak ada lubang. Dia pegang tangannya di samping pinggangnya tidak ada lubang bersih. Dia berteriak. Dia kaget. Ya Tuhanku. Ya Allah Di dalam bahasa Yunani-nya, Ho. Kirios. Mu. Atau mau. Tulisannya mau dibacanya mu itu karena ada satu orang dokter yang aku sangat hormati dia bilang salah kayak nama bacanya bukan mau tapi mu ya nggak apa-apa lah terserah pak dokter lah ya ho kirios mau kai ho teos mau nah kita lihat pada saat Thomas kaget ini set licin bersih tidak ada apa apa tidak ada luka tidak ada apa apa kaget dia padahal dia dengar bahwa Kristus disalib Tolong buka Alkitab bahasa Arab, Ustaz. Afwan, jangan marah. Alkitab bahasa Arab. Iya, Filipi, betul. Yang tadi Filipi. Bukan, bukan. Yang Filipi. Iya, superantat. Oke, di bawahnya dia ketik di kotak bawah itu yang kosong. Yohanes 20, tanda bagi 27. Yohanes 20, tanda bagi 27 ya cari. 28, maaf Ustaz. Oke. Okay. Iya. Ajaba, silakan Ustazah. Ajaba tuma ya Rabbi wa ilahi. Ini. Ya Rabbi, kaget ya. Ya Rabbi wa ya ilahi. Ya Rabbi wa ilahi, kaget. Ya Tuhanku, ya Ilahi Ya, sudah jelas ya. Ini yang aku mau sampaikan kepada saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik. Jangan marah sama kain nama ya, karena datanya jelas. Bukan karena pengakuan Thomas Yesus Tuhan, tapi dia kaget karena begitu dia pegang tidak ada luka, tidak ada luka, kaget ya. Lalu dia bilang, ya Robbi wa ilahi. itu Thomas. Lalu betapa seberapa pentingnya dari ayat satu ini, Siriak the, of the Sinaitic Palimpsest dengan keberadaan Toma, kita jadi pengen tahu sebetulnya Toma ini siapa. Dia kok tunjuk satu kemarin di lukisannya Leonardo da Vinci. Dan ini buktinya bahwa dia percaya bahwa Yesus bukan Tuhan tapi dia pemegang Tauhid. Dia pemegang Tauhid. Dia percaya Tauhid. Dia tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan. Banyak saudara kita di uh, apa kekristenan dan kekotolikan bilang Yohanes 20:28 ini adalah bentuk bukti konkret bahwa Thomas mengakui Yesus Tuhan. Tidak. Thomas tidak pernah panggil Yesus Tuhan. Lalu Thomas panggilnya apa? Nah, ke bawah Ustazi, Yohanes dua nya diganti Yohanes 14 tanda bagi 5. Ya, kanda bagi lima kita pengen tahu Thomas sebetulnya panggil Aa, uh, Yohanas uh, 14 5 betul itu Yahya limpa. Iya. Nah, silakan Ustazah. Faqala lahu Tuma, ya sayyidu, okay. nahnu la na'lamu ayna anta dzahibun. Fa kaifa na'rifu at-tariq? Oke. Tom Sukran Ustazah. Aduh, bacaan Arabnya luar biasa. Ya. Fakala Katanya, ya Sayyid. Tidak pernah Thomas itu memanggil Tuhan kepada Yesus. Dia panggil apa? Sayyid. Iya. Itu nomor satu. Nomor duanya apa? Torik. Jadi dia tahu Yesus itu Torik. Pemberi jalan. Torikah. Ya. Tariqa itu di paling akhir tuh di sebelah kiri Tariqa Narifu tarika. Ya Ah gua percaya bohong ya Langsung saja ke Yahya 146-nya klik aja Ustazi diklik oke okay. Ya sekarang silakan ustazah Qolalahu Isa Ana huwa at-tariq Ana huwa al-haq Ana huwa al haya la yaqdiru ahadun ayatiya ila al abi ila biwasitati Oke. Okay. Yesus membenarkan itu. Qala lahu Isa, Isa pakai ain. Qala lahu Isa huwa ya, ana huwa. I am he. Huwa itu he I am ana. I am his. Akulah dia. Ya anakkuah, bahasa Inggrisnya I am GS, akulah dia Toriko. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia Sayyid yang menunjukkan Toriko jalan. Sedang ngerti ya? Baik. Uh, Oke. Okay. Eh tadi udah di screenshot belum tuh yang 145-nya uh, para Muslimin Muslimah ya? Screenshot ya. Satu, dua, tiga, empat lima. So, saudaraku, Kristen dan Katolik yang juga menyaksikan, Thomas tidak pernah menjadikan Yesus Tuhan, apalagi menyebut pengakuan bahwa Yesus Tuhan. Dia menyebutnya adalah empat uh, belas limanya. Empat limanya dia sebut sebagai Sayyid. Ya, kalaulah kutuma, ya Sayyid, ya Torikoh, Torik. Namanya Torik. Ya, jadi kalau ada yang namanya Torik itu jalan. Ya, ada nggak temen yang namanya Torik? Ya Mas Torik, Mas Torik. Ada ya. Dia 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 jalan namanya. Oke satu dua tiga empat lima. Empat belas nya start. Di, jadi ini jejak digital ya, bukan menghina, bukan menyerang, bukan menghujat. Ya, kalau isa anakku atau Jadi dia bilang ya benar saya Said dan saya Toriko. Satu dua tiga empat lima. Ustadz ke Google kosong. eh uh, Para rasul Wikipedia. Siapa ini Thomas ini? Huh? Thomas itu siapa? Thomas ini siapa? Para rasul. Ya, suka. Oke, ke bawah. Nanti ada ketemu kotak-kotak pusat. -kotak, Insya Allah masih ada kotak-kotaknya. Etimologi latar belakang. Ada kotak-kotak kalau nggak salah itu. Ya. Penetapan, ah itu dia kotak-kotaknya Alhamdulillah. Cari Thomas, bisa. Thomas, oke okay, stop dulu ya. Tidak ada keterangan selain Didimus atau si kembar, ya di dalam pasal-pasal dan ayat Alkitab sebelah. Para pemirsa di screenshot satu dua tiga empat lima. Tidak ada keterangan, dia hanya disebut sebagai si kembar. Tidak ada keterangannya. Ini jangan ditutup, Ustadz Dali. Saya minta tolong kembali ke sabda yang tadi, ke sabda, sabda yang tadi ya, sabda yang tadi itu di sebentar, sebentar ya. Uh, itu minta tolong. Aduh di mana itu? Uh, sebentar ya. Uh, uh, sebentar itu Matius 10. bukan 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 Matius 10 Hmm, Matius 10 lalu Yohanes sebentar, dua puluh ya, saya sebentar, ya, sebentar, sebentar, ini nih, ada yang lewat, ada yang lewat Yohanes, apa di mana nih, saya cari dulu di bebel, eh, uh, hmm -mm. Oh, langsung aja, nggak usah susah-susah. The Gospel of Thomas, the Gospel of Thomas, the Gospel of Thomas, the Gospel of Thomas. Ya, yeah. the Gospel of Thomas yang agnosis ah, itu benar sekali, Ustadz. Genosis sukran ya. Yeah. Di screen capture satu dua tiga empat lima ya the Gospel of Thomas itu ada di blog Ustadz di, di atasnya angka satu these are the secret sayings nah oke okay ya namanya Didimos Judas Thomas tuh ya di screenshot satu dua tiga empat lima baik oke okay. Ini ditutup sudah uh, John tulisannya J uh, Google kosong lagi. Yang ini jangan ditutup. Yang ini jangan ditutup. Di Google. Ya, di Google baru J O H N John spasi 11 tanda bagi 16. Oke, okay, spasi New American Bible. New American Bible. Bible spasi uh, tanda kurung tanda kurung Oke. Okay. Iya, tanda kurungnya satu aja, Ustaz. Kan belum tutup. Tanda kurung buka, oke. Okay. Revise, R E V I S D, revised. R E V I S E D. V I I bukan tak. Uh, v I R sudah S E D. Nah, no, nah, no, no. Maaf. S E D revise spasi edition tutup kurung. Edition pakai apa, apa edition edition maaf oke sukan sip ya enter tunggu sebentar itu di Bible Gateway betul 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 Bible Gateway lihat footnote footnote-nya di blog lalu dibawa ke Google Translate usah. footnote ya dibawa ke Google Translate oke Sukran. jadi kita bagi dua bagian ya malam ini ya Uh, yang minggu kemarin Kenapa Thomas begini sudah tahu lalu siapa Thomas itu lalu kita ke puncaknya silakan saja disebut didimus didimus adalah kata Yunani untuk kembar Thomas berasal dari kata Aram untuk kembar dalam versi Syria kuno dan dalam Injil Thomas nama aslinya Yudas disertakan oke ya ya di screenshot para pemirsa. Nama aslinya Yudas. Berarti Thomas kembarannya Yudas. Yudas itu siapa? Oke, sudah ya di screenshot. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kita kembali ke kotak yang tadi, Tuan Guru. Ustaz. Dan nih, oke ya. Sudah lihat Thomas? Kita cari Yudas sekarang. Ada. Siapa itu? Ke bawah. Yudas Tadeus. Tadeus Yudas. Bukan Yudas Iskariot. Di atas ada Tadeus. Ah, diblok Ustaz. Diblok. Diblok ya. Nah. Saya nggak tega bacanya. Saya nggak tega. Tolong Ustazah baca. Tadeus Yudas. Saudara seayah Yesus. Saudara kandung Yakobus dan Simon. Saudara tiri Matius. Anak tiri Alfeus. Saudara seayah Yesus berarti Thomas kembaran Yudas adalah adik seayah Yesus itu sebabnya dia begitu penting dan dia adik Yesus tidak pernah Yesus bilang Yesus Tuhan tidak pernah dia bilangnya Ya Robbi wa ilah Allah itu Tuhan bukan kakaknya Silahkan di screenshot. Jesus punya saudara mulai dari atas. Yakobus muda, silahkan di blok uh, Ustadz Dani Saudara saya Yesus. Ya, satu Yakobus muda, dua Yudas, dan Thomas kembar, ketiga Simon, orang Zelot. Ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi, Ustadz. Ke atas lagi, ya, Putra Oke, okay, stop! Matius, orang Lewi, pemungut cukai adalah saudara tiri Yesus karena dia adalah anak tiri Maria. Screenshot lagi: satu, dua, tiga, empat, lima. Naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Oke, okay. stop! Yohanes, saudara kandung Yakobus itu adalah saudara sepupu Yesus. Ya, sudah lima, Ya, oke. Okay. Naik lagi, Borgenes juga, Yakobus, saudara kandung, adalah saudara sepupu Yesus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Saudara kan, tadi kan Simon ada ya, Simon ya, disebut saudara tiri Yesus. Yang itu ya, Simon, mana dia tadi? Naik lagi ke atas, ada. Ah, itu tuh Simon, Simon itu saudara tiri Yesus. Ah, bukan, bukan, ada ah, yang di atas ya, itu Simon orang zelot. Di atasnya itu yang Yakobus muda, Yakobus muda, Ustadz, Yakobus muda, ada kata-kata dan Simon, saudara tiri, ya. Jadi, 12 murid Yesus itu sekeluarga, itu sebabnya Paulus tidak bisa jadi rasul. Kalau ada orang yang mengikuti ajarannya Paulus, dia tidak mengikuti ajaran. Yesus. Semua termasuk Yudas Iskariot, itu masih ada hubungan misan dengan Yesus. 12 murid itu adalah saudara tiri, saudara sepupu dan saudara seayah serta saudara misan. Di luar 12 ini tidak boleh jadi rasul. Hanya orang yang ada hubungan keluarga dengan Yesus. Demikian bagian pertama kita. 12 Rasul adalah saudara Yesus. Jadi kalau Yesus Tuhan berarti ada saudara-saudara Tuhan. Ya begitu ya. Oke. Dan itu bukan pengajaran Yesus. Itu semua saudara. Begitu ya. Sudah terbuka ya dari Syriak, sinaitik Palimpsest. Lalu yang kedua adalah ada rahasia besar yang ingin saya sampaikan dari Palimpsest ini. Rahasia apa? Sambungannya tadi bahwa Thomas tidak pernah melihat luka atau bolong di tangannya karena memang tidak mungkin bolong di sini tidak mungkin karena semua Romawi agili ah deh uh, Roman crucifixion in the time of Jesus Roman crucifixion in the time of Jesus. Ya supaya saya jangan dibilang bohong. Tidak pernah ada paku di telapak tangan tidak pernah. Tidak pernah ada. Crucifixion. Kruk, cruc, kruk. Cruc. Enggak, ya. C R U C I Ya, itu tuh ada tuh, crucifixion, roman crucifixion. Ya. Oke. Okay. Aduh, mantap itu tuh tuh Wih, serem ya. Serem ya. Serem ya, Ustaz saya. Ih, serem banget. Geser deh ke bawah deh. Geser deh. Lihat ya, pemirsa. Saya tidak berani buka, serem banget. Ya. Tuh ya. Ih, serem banget. Nanti di di riset sendiri ya. Oke ya. Ih, serem. serem. Serem, serem banget tuh ya. Ya Allah. Nanti kita cari ke bawah yang ada pakunya coba yang ada paku nya, coba lihat di mana paku Pakunya di tangan mana itu, tuh, tuh ih serem banget itu ya Allah, itu yang hitam putih gambarnya ya Allah, ah udah tutup ah nggak tega saya ngelihatnya, kenapa orang Kristen tega ya, kalau saya, saya yang Muslim aja mualat nggak tega, oke, okay. uh, uh, yang Google kosong tadi crucifixion itu diganti sekarang, the Shroud of Turin, the Shroud the SHR SHR OUD the shroud of spasi of ah, itu ada tuh of Turin. Oke, okay. kita lihat. Nah, oke, okay. yang mana yang ada lukanya? Coba turun ke bawah. Ih, serem, serem banget ya Allah, tega banget sama sama Tuhan yang dia sembah aja tega begini ya. Oh, kita lihat lukanya itu, lukanya di mana aja itu? ada ada luka tangannya. Bukan bukan di telapak. Di mana itu ada tangannya? Tangannya. Aduh. Tuh, tuh 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 tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para pemirsa Kristen dan Katolik kok kamu tega sih? Kita aja muslim bilang dia nggak disalib loh. Kok kamu tega gitu ya? Ya Allah, tega banget. Kamu sembah dia sebagai Tuhan tapi lihat. Lihat itu tuh itu tuh betul betul di, di apa lihat yang sebelah kanan yang Ustaz Dani buka tuh para pemirsa di screenshot ya di screenshot satu dua tiga empat lima kamu tega orang yang baik seperti Yesus itu dibegitukan Itega tega banget sih ya Allah ih ih tega banget ya Allah oke sudah ya oke kita mulai bagian kedua puncaknya begini Ustazah oke ini boleh ditutup boleh ditutup sudah boleh ditutup ya, begini. Saya mau bilang sama pemirsa, apa yang saya sampaikan itu adalah eh, hasil penelitian membaca dari sumber-sumber literatur, bukan untuk menyerang, menistakan, menghujat. Tidak boleh ya, tapi ini adalah sumber literatur bahwa harus ada beberapa hal yang dilihat kembali agar kita bisa menghormati dan sayang serta toleran kepada saudara Kristen dan Katolik di Republik Indonesia ini secara proporsional. Syukran. Rahasia di dalam kitab Lukas yang ingin disampaikan uh, oleh Lukas ya. Itu ada di uh, uh, nanti bisa dicari sendiri ya. Hmm itu di kalau di siriaknya itu itu nanti cari sendiri kitab lukas lah kitab lukas di siriaknya ada di siriaknya tapi saya mau bilang begini mari kita lihat uh, alkitab sabda yang tadi alkitab sabda yang tadi ya alkitab sabda luk uh, lukas ini rahasia yang 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 tersembunyi setelah kainama baca the Syriac of the Sinaitic Palimpsest, Agnes Louis Smith, dokter. Ya, itu adanya di Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, tapi semua sih, semua. Aduh, bagaimana ya? Eh, uh, teteh, teteh, maaf dong. Sebentar ya, sebentar. Saya mau minta tolong sama si teteh. Siap, ya, Ustaz. Wah, oh, bagaimana ini sahabat Ayah e. Sofia? Sudah mengikuti alur dari tema yang kita kaji pada malam hari ini. Semakin lama, semakin seru, dan semakin banyak sekali yang terbongkar dari kitab Bible itu sendiri. Ini untuk pembelajaran kepada kita, bukan untuk menambah kepada saudara kita tidak ini untuk menambah ilmu tentang kristologi kita dan bagi sahabat Oke. ayah sofia yang baru bergabung Oke. baik ya, silakan, silakan saja sat. silakan saja lanjutkan dulu bagi saudara ayah sofia yang baru bergabung di live streaming kita ini kita mengupas tentang kajian setelah membuka rahasia maria magdalena bible the Syriac membuka seribu kebenaran dan ini part yang ketiga part akhir, final. Ya. Mari kita simak penjelasan dari Ustaz Ahmad Kainama. Baik, syukuran Ustaz. Di bagian pertama part ketiga kita ini sudah ketahuan ya, bahwa tidak pernah ada pengakuan dari satu murid pun bahwa Yesus Tuhan tidak pernah. Kita sudah buktikannya tadi ya. Semua murid memanggilnya Sayyid Torik. Ya. Lalu tidak pernah ada paku di telapak tangan tidak pernah tidak pernah ada pak apa lobang bekas lam apa di lambung itu. di tombak bekas tombak tidak pernah ya semua 12 murid Yesus adalah kumpulan anggota keluarga besar yang mengakui Yesus sebagai Sayyid dan Torik dan beriman kepada Allah yang satu ya ilahi ya Robi wa ilahi seperti yang tergambar dalam lukisan Minggu kemarin Leonardo Da Vinci, Thomas bilang begini, artinya hanya ada satu Tuhan, Ya Robi wa Ilahi, Engkaulah Tuhan dan Allahku, satu saja, ya demikian. Itu bagian pertama. Kita masuk ke bagian kedua dan ini Insya Allah tidak begitu panjang karena kita membongkar rahasia yang disembunyikan Lukas di dalam kitabnya. Boleh dibesarkan, ustaz gambar saya. kita akan lihat rahasia yang terdapat dalam tulisan Lukas. Pasal 24 ayat 8 sampai 11. Ya. Kita lihat. Bukan untuk diimani. Kita lihat hasil riset terhadap sumber literatur tertua. Ya, baik ya. Oke, silakan Ustazi ke 24 yang tadi. Lukas ya. Oke, kita mulai dari yang delapan. Rahasianya ada di sini. Dan uh, Ustazah, tolong bilang sama Ustaz Tipung ini belum pernah dibuka di mana-mana loh. Keren. Terima kasih banyak Ustaz. Iya serius, serius. Serius. Belum pernah. Silahkan dicek jejak digital saya. Kita lihat ayat ke delapan. Geser ke bawah. Ustazih. Ya, silakan Ustazah. Maka Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan baik. setelah Baik. Eh, oh enggak, sebentar dulu. Itu kan delapan ya? Iya. 8 ya, delapannya, kan cuma sampai situ aja kan? Iya. Benar enggak? Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Itu cuma sampai situ ya. Ya? Oke, baik. Eh, Ustaz Dani tolong diklik angka biru itu. 24, 8-nya diklik. Oke ya perkataan Ustazi. Lihat ininya, lihat angka strong concordance. Rema, kita tulis ya. Rema ya. Saya tulis nih, saya tidak 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 mengada-ada. Kita kita dari Bible. Kita tulis angka satu. Eh konkordansial nomor berapa Ustaz empat 4487. 4487. Rema. Oke, okay. Rema. Oke, okay. sekarang ke ayat sembilannya, Ustaz. Maaf, jangan marah. Balik ke yang tadi, angka sembilannya. Angka sembilan ya. Oke, okay. silakan Ustazah. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Baik, Ustazih. Ustadz Dani ke bawah lihat menceritakan semuanya itu uh, strong concordance-nya digeser ke bawah menceritakan semuanya itu iya oh bukan geser uh, ulang lagi maaf maaf. HP gelo oh semuanya maaf semuanya pas enggak ya, geser lagi bukan bukan juga sebentar ya uh... ah itu itu tahta Oke ya. Saya tulis ya. Saya tulis. Nomor dua. G. Berapa itu? Lima 5023 dua tiga. Lima dua tiga. Tauta. Oke. Baik. Sekarang. Kembali lagi ke yang sembilan Ustadz. Saudara yang lain. Kembali ke angka sembilan. Saudara yang lain. Iya loi poi ya nomor 3 eh uh, 3062 ini maunya apa sih Ustaz Kay sabar makanya ya kita lihat ini kalau dapat ini tidak semua orang loh tidak tidak semua orang ya tidak semua orang ya g 3062 3062 loi poi loi poi Oke. Sekarang ke angka 10, Ustadz, Ke ayat 10. Baik. Angka sep ya, ayat 10. Silakan saja. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan ya. perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya ya. kepada rasul-rasul. Oke, okay, saja. Baik. Ustadz Dani ke bawah lihat strong concordance Maria. Maria yang pertama. Ya, Maria. Enggak Maria yang sebelum Magdala. Maria yang sebelum Magdala. Oke. Okay. Baik. Saya kasih nomor ya. Empat. Oke. Okay. Saya tulis G31, 37, Mariam. Atau Maria. nggak apa, apa lah, Maria. nggak apa-apa. Oke okay, ya. Kembali lagi. Kembali lagi ke 10. Ustaz. Maaf. Kembali lagi ke 10. Lalu. Setelah Yohana ada Maria lagi. Betul? Sama ya. Klik aja Ustaz. nggak apa-apa. Klik aja Ustaz. Ya. Oke okay, ya. Maria. Baik. Ustaz boleh gedein saya. Saya. Uh, saya uh, maaf jangan marah. Jangan marah ya. Oke, okay. para pemirsa, muslimin dan muslimah rahimahullah. Lukas memberikan clue. Dia lagi main seperti teka-teki silang ini. Jadi kalau kita dulu pramuka kita lihat ada ada clue, ada ada petunjuk-petunjuk. Yang pertama adalah G atau strong concordance G 4487 rema saya kasih nomor satu Lalu G523 Tauta. Saya kasih nomor 2. Lalu G3062 Lowipoi. Saya kasih nomor 3. Lalu saya kasih nomor 4 G3137 Maria. Nongolnya berikutnya itu ada Maria lagi. Saya kasih nomor 4 lagi. Nomor 4 G-nya strong kerdenya sama. G 31 37 Maria. Oke. Okay. Sudah ngerti ya? Jadi kita susun. Dia seperti menyusun balik. 1 2 3 4 lalu 4 3 2 1. Enggak percaya? Kita buktikan. Ustaz sih. Ya, habis Maria, Ibu Yakobus, perempuan-perempuan lain diklik itunya strong concordance-nya, perempuan-perempuan lain strong concordance-nya, strong concordance perempuan-perempuan lain. Iya, lihat pemirsa, Loipoi, Loipoi itu nomor tiga tadi saya sudah tulis, berarti kita susun empat tiga G tiga kosong. enam dua lo nggak percaya kita lanjutin ya memberitahukannya ustazi memberitahukannya tahu oke tahu iya tahu itu sama seperti nomor dua tahu g lima kosong dua tiga tahu Oke. Akbar. Saya dapat ini sekitar tahun 2006. Apa 2007? Misteri angka ini. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2 1. Kalau memang ini satunya adalah remah, berarti ini clue betul. Kita lihat sekarang di ayat 11, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Oke. Perkataan-perkataan. Remah. Satu. G 4487 rema Tolong digedein saya, Ustadz. Tolong digedein. Ustaz. Afwan. Tolong digedein. Ya, lihat. Lihat nih. Lihat tuh. Lihat saja. Di screenshot, di screenshot. Luka 48 1 2 3 4 4 3 2 1 ini mau ngomong apa ini Lukas nih? Wah kalau nggak pinter-pinter nggak dapet ini ustazah betul, ustaz tipu, beneran. Kalau orang yang bener-bener nggak, -bener uh, saya nggak bilang saya belajar ya. Kalau orang yang nggak pernah ada penggalian atau riset tentang teologi ya nggak dapet ini asli. Apalagi nggak menguasai uh, apa original text, wah kelaut nggak dapet ini, nggak dapet. Bahkan orang yang saya kasih tau begini aja nggak percaya nggak beriman, bener. Oke okay, ya. Sebentar, sebentar, jangan jangan dikecilin dulu. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Ini menuju kemana? Satu, dua, tiga, empat, empat, tiga, dua, satu. Ya, jadi seperti menunjuk dia. Kemana ini? Yang di tengah ini siapa? Yang di tengah ini sasarannya siapa? saya bikin angka ya. Saya bikin angka. Ya, sudah lihat ya. Sudah di screenshot ya pemirsa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik. Saya tulis sekarang. Kok ini banget sih Ustaz? Ustaz kayak nama asumsi? Tidak. Sama bilang asumsi. Orang ada kok ayatnya. Gimana? Nggak ada. Tafsir liar. Enggak ada asumsi. Nggak boleh. Saya dilarang sama para Ustadz saya. Empat. Oh, ah, sorry. Maaf, maaf, maaf. Satu, dua, tiga, empat, empat, tiga, dua, satu. Ya, ya, kan gini ya, yang gitu ya, berarti sasarannya yang di tengah ada rahasia yang di tengah ini mengacu kemana ke tengah ke tengah dia. Ya. Setelah 1 2 3 4, kenapa dia balik lagi ke 4 3 2 1? Dia menunjuk, Lukas ingin menunjuk. Yang ada di tengah di antara 1 2 3 4 dan 4 3 2 1. Siapa dia? Di ayat 10 namanya Yohana. Namanya Yohana. Maka itu saya minta tolong. Ustadz buka yang tadi semua. Lukas 24 tapi semua. Lukas 24 semua. Lukas 24 semua. Ada rahasia nih. Malam ini cuma Ayah Sofia yang buka ini gak ada lagi. Gak ada lagi. Yuk Lukas 24 semua. Ya antara 8 sampai 11 tuh, apa ya yang itu tuh antara 8 sampai 11 Ustazi. oke okay. para pemirsa lihat yang di tengah itu adalah Yohana coba lihat itu paling ujung lihat ini dia ada di tengah antara 1 2 3 4 dan 4 3 2 1 <laughs> ada apa kenapa Lukas mau tunjuk dia? dia dia ada di tengah kenapa para pemirsa mohon uh, perhatikan Ustadz Dani buka. Ustadz Dani ketik di Google kosong. Siapa Yohana ini? Ya, Yohana, 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 Yohana. Yohana ketik di Google kosongnya begini Ustadz. The female apostle, saya tulis ya. The female, the female, oh udah tahu dia apostle, 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 titik, spasi Christianity, Christianity, cancel, C A N C E L L E D, cancel, C A N C E L L E D, Junia, oh, enggak pakai pakai J, Junia, sukron ustadz, sukron, enter nanti anin justice mag ah eh, supran itu dia ya klik uh, serem ya kita jadi tahu ini ini kuncinya di dia ini, ini kuncinya di dia ini geser ke bawah Lukas mau sampaikan kepada muslimin dan muslimah di Republik Indonesia ini para pemirsa sebentar jangan buru-buru dong sabar ustadz Adalia <laughs> kita lihat dulu siapa ini dia inilah dia yang ada di dalam teka-teki yang bagaikan harta karun yang tertimbun. Geser ke atas lagi supaya kita lihat. Junia, Yohana. Dalam bahasa Hebrunya Yohana. Dalam bahasa Yunaninya, Junia. Sekali lagi, bahasa Hebrunya Yohana. Bahasa Yunaninya, Junia. Ya, ini dia. Kenapa arahnya Lukas tertimbun bagaikan harta karun? Hanya orang-orang yang jeli yang melihat itu. Ada apa di dia? Geser ke bawah Ustadz. Nanti ada and it's possible we know even more about her. And it's possible judul-judul perikop bacaannya and it's possible And it's possible A starting. And it's possible. Ah itu dia. Di blok. Di blok semua. Di blok. Sampai sampai ke bawah kok ustad. Sampai ke bawah. Maaf. Ah, itu aja sampai the high priest. The high priest. Oke, okay, sekarang so Inilah dia. Joanna. Silakan Ustaz. Dan mungkin saja kita tahu lebih banyak tentang dia. Pada tahun 1983, sebuah osuarium atau peti mati batu kecil ditemukan di timur laut Yerusalem. Tampaknya di sebuah desa kecil bernama Hizma penemuan arkeologi semacam itu dilakukan secara teratur. Tetapi, yang ini memiliki prasasti yang tidak biasa. Yehohana, Yehohana putri Yehohanan, putra Theophilus sang imam besar. Yehohanan adalah Joanna, dan dia adalah putri Yehohanan atau Yonatan, yang adalah putra Theophilus sang imam besar sudah siap para pemirsa hatinya ya baik kita ketik Jeho Hanan Wikipedia Jeho Hanan Wikipedia Jeho Hanan kurang n Jeho maaf ulang Ustad Ustad salah itu Jeho Hanan Jeho Hanan Jeho Hanan. Jeho Hanan. Iya. Enter. Ya. Saudaraku lihat peristiwa penyaliban yang dipaku bukan Yesus, tapi seorang laki-laki ayah dari Yohana, dari Junia. Paku itu tidak pernah masuk di tubuh Yesus. Tapi di tubuh Yehohanan. Tidak pernah ada penyaliban. Terhadap seorang. Nabi Allah. Yang namanya Yesus Kristus. Atau Isa alaih salam. Sebagaimana. Tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Dia tidak dibunuh. Dan tidak disalib. Wama wa Wama katalohu. Kembali ke Wikipedia. Ustadz. Silahkan di blog. Uh, itu yang pertama. Silahkan Jeho Silakan. Jehohanan, Yehohanan adalah seorang pria yang dihukum mati dengan penyaliban pada abad ke-1 Masehi yang osuariumnya ditemukan pada tahun 1968 ketika kontraktor bangunan yang bekerja di Kifat Ha Miftar, sebuah lingkungan Yahudi di utara Yerusalem Timur, secara tidak sengaja menemukan sebuah makam Yahudi. Osuarium Batu Yahudi memiliki tulisan Ibrani, Jeho Hanan Putra Hakkol. Karenanya, kadang-kadang Johanan Ben Ha Halgula. Dalam pengamatan antropologis, Awalnya pada tahun 1970 di Universitas Ibrani, Michu Has menimpulkan bahwa Jeho Hanan disalibkan dengan tangan terentang dengan lengan dipaku. Mendukung penyalipan pada salib Kristen berbalok dua. Namun, penilaian ulang tahun 1985 menemukan beberapa kesalahan dalam pengamatan Has. Zias dan sekelas kemudian mengusulkan agar tiang vertikal permanen digunakan yang ditempelkan balok horizontal dengan lengan yang dieksekusi diikat dan kematian terjadi karena sesak nafas. Demikian, Nusasa. Hari ini bagian ketiga. Thomas Sim. adalah saudara seayah Yesus bersama sekumpulan keluarga 12 murid yang memperlihatkan dan mempersaksikan tidak pernah ada penyaliban ini tidak ada luka sumber sejarah penyaliban atau crucifixion Roman Empire salah gambarnya yang diterima sampai sekarang paku di tangan. Tidak ada. Lobang di lambung. Tidak ada. Lalu siapa yang dipaku? Lukas memberikan harta karun yang tak terhingga terpendam. Namanya Yehohanan. Dia adalah seorang imam besar. Silakan nanti di, di riset di kuil besar Yahudi atau di di Yerusalem itu beliau itu bertugas antara 37 Masehi sampai 41 Masehi. Nanti silakan dicek ya. Yohanan putri Jehohanan imam besar saya tulis imam besar 37 Masehi sampai dengan 41 Masehi. Silakan di riset, silakan di riset. Silakan di riset. Pusat boleh diperbesar. Ya. Silakan di riset nanti. Silakan di riset. Namanya Yehohanan Theophilus, Imam Besar 37 Masehi sampai dengan 47 Masehi. Tahun ini adalah tahun yang sangat dekat dengan peristiwa penyaliban Yesus yang berkisar antara 33 sampai 37 Pasehi. Yang disalib bukan Yesus. Tapi imam besar dalam bahasa Ibrani-nya Hakohen Hagadol Yeho Hanan. Sekali lagi di riset nanti, nanti di riset yang disalib itu namanya Hakohen Hagadol Yeho Hanan. Demikian persembahanku untuk Ayah Sofia malam ini dan bersama seluruh pemirsa. Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Saya masih sampai speechless dengan kajian kristologi dari Ustaz Ahmad Kainama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ustaz saya yang tutup ya. Baik Ustaz. Ustaz saya mau tanya. Kalau yang minggu lalu Ustaz kan sempat berbincang tentang perjamuan terakhir dari lukisan Da Vinci yeah. Yeah. yang tadi di awal juga sempat dibahas ada yang yeah. seperti ini. Nah yeah. itu yeah. akhirnya disimpulkan seperti apa Ustaz? Tidak pernah ada pengakuan Trinitas. Tidak pernah ada pengakuan dari 12 Rasul Yesus atau Murid Yesus atau Hawarion yang adalah keluarganya sendiri yaitu Saudara Ipar, Saudara Misan, Saudara Sepupu, Saudara seayah, tidak pernah ada pengakuan tentang Trinitas dan pengakuan Yesus Tuhan. Dan yang ada hanyalah Ya Rabbi wa ilahi. Silakan buka uh, Alkitab Bahasa Arab yang tadi. Ketik Markus pasal 12 ayat 32. Keterangan untuk lukisan Leonardo ya. Iya. Yeah keterangan untuk lukisan Leonardo. Yang tadi Alkitab Bahasa Arab, Tuan Guru, Ustadz, Dani. Markus, spasi 12, tanda bagi 32. 32, puluh Silakan Ustaz. Fakola lahu al faqih Ahsanta ya muallim. Anta ala haq. Inna allaha wahid wala ilaha illahu. Oke, pemirsa, di screen capture ini jawaban untuk lukisan Leonardo Da Vinci sesuai dengan urut-urutannya. Saya tidak mau nembak, tidak mau acak-acak, tidak mau. Semua terurut, terkonstruksi, terekonstruksi, sekali lagi terekonstruksi dari ayat-ayat yang tadi saya bawakan. Ya, untuk Thomas yang begini di dalam lukisan Leonardo Da Vinci, ini dia. Ditambah dengan yang tadi itu ya yang dia bilang di dalam uh, Yohanes pasal 20 ayat 28 Yai, ya ya Robbi wa ilahi ini dia ini kuncinya ya inallaha wahidun wa la ilaha ilahu ya demikian saja Alhamdulillah terjawab ya. sudah <laughs> teka dari perjamuan terakhir lukisan dari Leonardo da Vinci dan juga ini membuka dari Bible The Shrek of the Sinaitic dan Alhamdulillah sudah final Ustadz Tipung lunas ya Alhamdulillah lunas ya. saya belum kasih kemana-mana baru ke Tipung ya Barakallah uh, ada, ada treasure ada, ada, ada misteri yang bagaikan harta karun yang terpendam di Lukas uh, Syukran saat saya ucapkan jazakumullah ya. khairan kathiran kepada Wa Waalaikum jasa, kainama. Assalamualaikum semuanya uh, para pemirsa ya sop yang disayangi dan diberkahi Allah Kainama minta maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan Maafkan kainama, doakan kainama nama. Uh, ini semuanya itu Wallahu alam bisawab ya Wallahu alam bisawab Inna Islam Inna Islam Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Syukran. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kembali kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Kainama yang telah memberikan kajian kristologi yang Alhamdulillah dan Masya Allah sekali membuka ilmu baru kepada kita semua bagi saya pribadi dan juga tentunya bagi sahabat Ayah Sofia dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak yang tetap setia menonton live streaming Ustadz Ahmad Kainama. Dan untuk malam ini memang tema yang kita usung adalah setelah membuka rahasia Maria Magdalena, Bible the Syriac of the Snitic, membuka seribu kebenaran. Ini adalah part ketiga dari penjelasan Ustadz Ahmad Kainama tentang the Syriac of the Palimpsest Dan kemudian final ditutup dengan sangat gong sekali sangat menggugah bahwasanya ini sangat ilmu baru yang kita dapatkan dari Ustaz Ahmad Kainama dan tadi juga sudah disampaikan kepada Ustaz Ahmad Kainama harta karun terbuka dari Lukas Nah seperti itu Baik saya mohon izin menutup live stream kita pada malam hari ini Terima kasih banyak Subhanakallahumma rabbana wabihamdika allah ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada wadah mualaf di Sulawesi Utara sebagaimana uh, diketahui kami memang berorganisasi uh, iya. jadi memang uh, bercabang beranting uh, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami Uh, ada yang terusir, hmm. ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mualaf. Uh. Nah, kami di sini memang belum ada itu, jadi. Uh, kami mohon, harapannya dengan iya, adanya tanah yang 700-800 itu, kita bisa bangunkan tiga lantai. Insya Allah, dan itu bisa menampung mereka semua. Ada yang akan jadi pusat mu'alaf ya, Bunda? Ya, iya, insya, Allah, insya Allah, harapan insya Allah. kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mualaf di sini, dan uh, lain sebagainya. Pondok pesantren atau apalah, seperti itu uh, minimal pondok pesantren apa sentral-sentral oh, uh, ya, di Kota Manado. Ya, ya, ya seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara uh, seiman dimanapun manapun berada, insyaallah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada, mohon dukung uh, pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah uh, penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang Alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada, kabupaten. masya Allah. Dan kami sudah memiliki tujuh kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini, oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia uh, Muslimin Muslimat dimanapun berada. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في الحمد لله سيدي سيدي